Yo my friends, selamat datang ke channel ini, dan di video kali ini gue akan bermain Ocean Horde. Dan itu aja, dan ini game mirip sama Zelda, hampir bukan mirip. Oke, itu aja, dan game ini gratis, tapi yang jika kalian mau beli yang fullnya ada, dan cari aja, dan ini game full offline. Lihat nih, gue gak pakai WiFi, ini Bluetooth buat headset. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Jika kalian tidak suka silahkan dislike aja dan skip kita ke video. Ini udah di gameplay, dan sekarang gua akan ke bawah cari-cari dulu, dan ini gerakannya smooth. Walaupun ya gitulah. Jangan banyak komplain, gua user gratis. Jadi jangan banyak komplain. Ini yang kekurangannya itu analognya, enggak ada ini. Noh. Jadi ini kagak ada cursor analognya, cuy. Ini lumayan, sorry bro, hobi gue kehobian gini. Dan gue tadi udah yang namanya storynya itu apa namanya, storynya itu tentang si bapak car kita ini yang hilang ceritanya itu, mungkin ya itu apa namanya itu. Jika kalian mau download modnya silahkan cari aja, balik lagi dong, atau gue kasih link di deskripsi, link aja gue kasih linknya di deskripsi di bawah. Ya itu aja, dan di sini gue masih belum mendapatkan pedang, dan ini monster laknat, dan di sini ada gak ada tipe, ini semuanya bisa dipilih. Lo mau jadi mode Archer atau jadi mode apa, bisa dipilih, bisa. Dan itu tidak untuk selamanya, tapi lo bakal lebih suka memakai pedang, karena pedang untuk dipertaruhkan dari dekat. Dan jika kalian mau ke bawah sana hati-hati aja, bahaya soalnya kalau lo gak bisa naik mampus. Dan di bawah itu jarang, gue juga udah pernah main ini ke bawah, jarang bisa naik anjing. Gue udah main ini sekali tamat. Bentar, gue jelajah sedikit dulu. Ini juga apa lagi bingkai di atas. Ini di cavernya, aduh. Anjir, damage-nya gak kerasa dong, gak ada knockback-nya. Iya, gak ada knockback-nya gitu anjing. Dan ini gue masih pakai tang. Yoi, hey man, come on. Gue masih pakai tang. Ayolah bong, jangan gini lah. Gak ada. Langsung saja ke bawah, dan ini ada harta karun. Gue pakai tang atau kayu, anjing itu kayak kayu cuy. 25, dan ini nih. Sebenarnya jalannya ke sini, coy. Awal-awal lo harus lihat ini kalau kesan. Kagak anjing, bukan. Berarti lo harus ke sana. Itu kan udah checkpoint. Dan di rumput-rumput tadi yang gue pukul itu bisa keluar heal, darah dan XP. Jadi rajin-rajin aja lo potong rumput. Yang keselnya itu, cuy. Dan di sini ada mapnya gini, bukan itu, cuy. Nah, lihat. Ini untuk mempermudah kalian jika mau cari-cari treasure buat dapetin uang, ya gitulah. Lebih mempermudah, soalnya tuh lihat ada gambar box itu melambangkan dari treasure itu. Ya itu depan muka. Tapi lo harus cari jalannya sendiri. Ya kalau jalannya dikasih tahu ya itu bukan treasure anjing namanya. Kevin. Anjir kekerasa dong. Tolong kasih gua pedang. Dan di sini juga ada skill, tapi gue belum dapet. Ya itu aja. Langsung saja. Sini, ke sini, itu ke bawah, jangan dalo. Goblok kaget gua anjing. Hancur. Aduh. Tolong. Itu gak kerasa loh knockback-nya. Dan di sini, nah ini juga ada puzzle-puzzle-nya dikit. Anjir memang, suy, bangsul memang.
Bukan bangsal itunya, gue harus di tap. Enggak harus di itu. Nah, ini pedang nih pasti nih. Salah anjir ini key. Come on, man. Lanjut ke sana, ke key inilah. Ah, bukan key. Lebih miripnya ke pintu. Iya, bener memang pintu anjing. Buka open sesame. Lubang kunci yang gede gaban, kuncinya kecilnya udah bilah, cuy. Timing kah? Yo. Easy. Anjir, no, kan gue bilang juga apa di sana bisa lo dapetin duit atau heal. Ada. Dan di sini juga ada kelelawar. Hati-hati sama makhluk terbang itu. Anjir, Rocky, gue kenal lo. Gue kok gak tahu anjing. Nah, ini harus buka itu. Tapi kedua ini lo harus buka juga. Kagak bisa. Lo harus cari lagi, cuy. Hey, come on, man. Lo harus cari satu blok gitu. Ini gimana? Ini buat apa? Bukan buat itu. Ini buat apa ini? Terus? Nah, ini gue pusing sendiri nih. Baca petunjuk. Oh, ini. Bukan dong. Ayo dibaca original question. Mana anjing? Gue mulai pusing sendiri nih. This button. Terus? Oh, itu tombol reset. Iya, itu tombol reset. Ini kemana? Maaf, itu agak berisik. Ininya gimana anjing? Gak bisa didorong lagi. Ayo, kemana, jangan dulu, gue lagi puyang sedap nih. Turun lo. Apa ini, obor? Halo, iya bang Sul. Oh ya, anjir. Bisa ngegunain barang lain toh. Apa aja. Termasuk obor kayak gini. Lempar. Gak, kenapa gak dari tadi? Gue cari-cari puyang sedep. Dapat pedang ini mah. Udah tahu sama backsongnya. Sword and shield. Anjir. Blok. Maju lo. Wow. Level up. Dari kayu menjadi pedang. Dari kayu menjadi besi. Yoi. Tinggal di reset. Dah. Naik lagi batunya juga enggak ada. Naik ke atas. Tadi. Oh, ini nih. Yoi, selesai. Ah, ini rasanya nih, namanya nih. Kalau gak duit, XP. Ini leveling up apa lagi? Yoi, sini lo anjing. Gue agak takut lagi sama lo. Sini lo. Nah, ini blok kalau dia ngetik no kagak kerasa, tapi bloknya itu ada. Kalau di itu mah stamina. Oh, iya, stamina. Dan hati-hati lo sama air karena ini char gak bisa renang. Gue kagak bohong anjing, nih karakter gak bisa renang, cuy. Ini karakter gak bisa renang sama sekali, cuy. Oke, bentar. Oke, dan tadi ada makhluk bangsul. Ini item, yoi. Nah, gue beliin juga apa, itu bisa switch skill. Ini bisa dibuka, kagak. Gue harus cari master key. Yoi, gue akan ke Treho, ke pulau lain mungkin. Tidur dulu lah, ini udah malam, peyang.
maju tahu pelit pakai counter damage anjing. Maju tahu ini ceritanya pencarian bapaknya yang hilang. Yoi, ceritanya cara gua itu mencari bapaknya yang hilang. Kabur di kabur waktu malam. Gua harus tidur dulu anjing, cepat. Terbanyak iblis-iblis lagdak kita di. Ayo tidur. Kemah. Nah, ini bukan anjing, gua kira bapaknya sih. Tadi dikasih ini keluar. Udah skip. Nah, kalau kalian mau skip ini pencet di atas. Worth it. Gue gagal ngasih jalan ceritanya. Ini juga bisa di tap. Ini ada ini, nah itu misi. Ini fish log, logo fishing. Maaf agak berisik soalnya laknat. Full volume gak ngotak. Oh ya, gak ada. Tinggal cari yang namanya apa. Anjir, ini apa lagi? Monster apa lagi ini? Apa jangan-jangan si itu diculik? Yoi, mampus lo anjing. Jangan bully tuh kakek. Mau battle sama gua. Aduh, goblok. Sakit dong anjing. Itu gua dari full jadi segitu, coy. Gila lu ya. Skip. Nah ini di desert. Nah ini coral. Emblem ocean. Emblem sun. Udah skip. Gimana gameplaynya? Jika kali, oh ini master key nih. Bentar. Ini master key buat apa? Ini master key buat apa? Buat chase yang di sini atau? Oh iya, buat yang di sini. Dapat heal. Oh, nambah heal. Ini nambah satu. Base pressure lah. Kagak ini. Gue liat itu 4 aja tetep. Tangkis. Yoi. Aduh, goblok. Oh, mampus. Oh, berarti itu tuh kunci yang di sana. Untung gue dapat heal dulu loh. Dan ini lo harus pakai mage atau archer buat nembak yang tadi. Dan di sini itu gak ada yang job tetap. Jobnya itu trial. Yoi. Oh, ini master key buat apa, cuy? Ini master key buat apa lagi? Kita traveling ke pulau baru. Gak tahu juga kemana ini. Kemana? Setahu gue ini traveling ke pulaunya di tap. Jangan bilang udah selesai. Kesalahan lah. Udah mat. Tadi ada. Oh. Bentar. Bentar. Kenapa? Apa gua harus online dulu nih? Atau ini trialnya habis? Kayaknya trialnya habis dah. Kalau trialnya habis ya udah selesai. Gua gak akan main ini lagi. Gue cari yang crate-nya dulu. Buat download lah. Asian Horn free version complete. Pantes. Oke, itu aja. Ntar juga gua akan nge-cut sampai sana. Oke. Terima kasih buat yang nonton lebih dari 1 detik dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.